Kolej seterusnya akan membawa tajuk puisi yang bertajuk Aksara Merdeka. Berikan tepukan buat Kolej Kediaman ke-9A. Aksara Merdeka. Setelah sekian lama kita menyusun dan mewarnakan Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah bersejarah ini yang kenal huruf tetapi terlupa maknanya, yang kenal angka tetapi terlupa nilainya, yang kenal bunyi tetapi terlupa nadanya, yang kenal rentak tetapi terlupa geraknya, yang kenal lagu tetapi terlupa iramanya, yang kenal akhir tetapi terlupa awalnya. Setelah sekian lama kita membaca dan menghafal Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah tercinta ini yang cerah mata tetapi gelap hati, yang jerdik minda tetapi dungu pribadi, yang cantik bahasa tetapi buruk sikap, yang lembut budi tetapi keras telaga, yang merdu suara tetapi sumbang bicara? Setelah sekian lama kita mencatat dan meragamkan Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah pusaka ini yang impikan kemajuan tetapi menolak teknologi, yang impikan kemakmuran tetapi membelakangkan ekonomi, yang impikan kesejahteraan tetapi mencetuskan pergolakan, yang impikan kegemilangan tetapi meremehkan wawasan? Setelah sekian lama kita menganalisis dan mentafsir Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah bertuah ini yang terlepas kaki tetapi terikat tangan, yang terlepas mata tetapi terikat jiwa, yang terlepas fakir tetapi terikat cita-cita? Thank you.
Setelah sekian lama kita menjulang dan memartabatkan aksara merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah bertuah ini yang kasihkan bangsa tetapi bencikan pemimpin? Yang cintakan agama tetapi menyelewengkan fatwa? Setelah sekian lama menghargai dan menghormati aksara merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah berdaulat ini yang menanam bunga tetapi menabur duri? Setelah sekian lama kita menyusun dan mewarnakan aksara merdeka, setelah sekian lama kita membaca dan menghafal aksara merdeka, setelah sekian lama kita mencatat dan merakamkan aksara merdeka, setelah sekian lama kita menganalisis dan mentafsir aksara merdeka, setelah sekian lama kita menjulang dan memartabatkan aksara merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah bertuah ini yang kasihkan bangsa tetapi bencikan pemimpin? Yang cintakan agama tetapi menyelewengkan fatwa? Setelah sekian lama menghargai dan menghormati aksara merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah berdaulat ini yang menanam bunga tetapi menabur duri? Yang menanam bunga tetapi menabur duri. Aksara merdeka, nukilan Wadi Leta SA. Itu dia tadi persembahan daripada Kolej Kediaman ke-9A.